Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Sienna. Kali ini kita masak bistik hati ya. Ini kita pakai hati sapi. Ini hatinya 1/4 kilo, udah direbus, terus sudah kita potong seperti ini. Potongnya boleh selera aja ya, mau kecil, mau gede lagi juga boleh. Terus bumbu-bumbunya yang kita ulek atau kita haluskan. Ini bawang putih 3, bawang merah ini 3 aja ya. Ini kan kena kecil jadi 4. Terus ini ketumbarnya 1 sendok teh, buah palanya sedikit aja. Ini kayu manis sedikit, bunga lawangnya 2, kapulaganya 2, terus ini cengkehnya 4. Nah, ini jahenya sama lengkuasnya 2 ruas jari ya. Masing-masing sama aja. Terus ini daun jeruknya 2 lembar. Serehnya 1 batang, daun salamnya 1. Nah, ini cabai rawitnya yang merahnya 2, yang hijaunya 4 atau 5, yang kecil juga boleh. Nanti ini kita cempungin aja. Yang kita haluskan cuma ini ya. Ini kita cempung-cempung, ini sama ini kita haluskan. Terus ini biasa garam sama kaldu bubuk. Kita nanti kasih kecap. Kecap manis ABC. Ini santannya 1/4 kilo. Mari kita mulai masak. Nah, ini tadi bumbu yang kita mau haluskan ya, saya blender aja, ini sudah dikecil-kecilin. Terus tadi lupa nyebutin ini kemiri 1 ya, kita masukkan. Sudah kita haluskan dulu. Nah, ini bumbu yang sudah kita haluskan, kita tumis semua. Kita masukkan juga bumbu-bumbunya, kayu manis, kapulaga, bawang lawang, daun-daun, daun jeruk, daun salam, serai. Kita tunggu sampai wangi. Habis itu baru kita masukkan santan. Kita masukkan santan. Nanti cabai rawitnya belakangan aja. Kalau udah ini udah mendidih ya, udah wangi santannya sama bumbu, kita masukkan hatinya. Oke, sekalian cabai rawitnya. Terus kita tunggu sampai agak ini sedikit. Terus kita sekalian juga masukkan kecapnya. Kecap sesuai selera juga ya, kalau mau manis agak hitam boleh banyak. Sampai agak kering sedikit, mentar. Lalu kita masukkan kaldu bubuk dan garam. Nah, ini bistiknya udah jadi. Nah, ini udah ada minyak keluarnya, santannya udah enak, garam semuanya udah masuk ya, bumbu-bumbunya. Matiin kompor. Ini ya bistik hati kita. Kita taruh 1 per 1. Ini enak banget buat anak-anak juga enak ini. Inilah hasilnya bistik hati sapi ala dapur Sienna. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Kalau di video ini kurang mengerti bumbu-bumbu atau langkah-langkahnya, bisa dilihat di deskripsi ya, di bawah videonya. Yummy.